Nampak tu. Hey, ingat sampai habis tu. Last lap minyak mesti habis ke? Mahal weh. The last ni pergi setting. Oh. Huh? Dia ajak pula pergi setting. Lalu live kat Facebook eh sekarang. Wah, kan. lebih kurang macam tu lah. Selama 2 minggu dah. Tapi masa yang start PKP tu kau kat mana? Kau memang dah kat KL lah sekarang eh? Kau saya ngam-ngam saya balik Malaysia daripada Qatar tadi. Saya terus dah start PKP lah dekat KL je lah. Qatar yang sempat lumba tapi main event tak ada eh? Main event tak ada. Ada Moto2 dengan Moto3 je. So ibarat macam kita orang punya Moto2 race tu ibarat macam yeah, main event lah. Sebab motor yang MotoGP tu dia punya main event tu banyak sangat apa Italian eh. Waktu tu Italy tengah lockdown. Italy tengah orang kata tengah panas lah, tengah pasal benda tu apa semua. And then Qatar buat decision tak bagi orang Italy masuk. Mana yang dah ada dekat dalam Qatar tu ataupun yang Moto2 punya team yang dah ada orang Italy tu, diorang masih benarkanlah. Dia benarkanlah kat situ. Oh, yang nak masuk baru nak masuk, tak dapat lah Jack. Tak dapat. Alhamdulillah saya belajar satu benda barulah dalam masa saya tengah PKP, apa orang kata lockdown, stay kat rumah kan. Di samping tidak lupa track lah kan. Di samping tidak lupakan track juga and then so saya apa orang kata kenal apa orang kata macam sahabat baru apa semua. So saya ada belajarlah benda-benda nak stream ni apa semua macam mana kan. So aku nak warning kau sikit, kau kena be careful sebab Ray tengah practice ni. Tadi dia lambat masuk juara ni pasal dia tengah practice MotoGP game. Game kan Ray kan? PC dia main MotoGP game. Dia main game. Serius ah. Serius ah. Serius ah. Come on lah. Nampak tu. Nak tanya. Tak, ini tak apa. Ini out of topic lah. Bila aku main carrier kan, saja nak train, nak train. Nak train ni mana? Ingat sampai habis tu. Last lap minyak mesti habis ke? Mahal weh. The last ni pergi setting. Oh. Dia ajar pula pergi setting. Kali ni saya ajar pula. Dekat setting tu bawah sekali ada fuel, naikkan dia, increasekan dia. Okay, apa persamaan dia dengan MotoGP reality? Kalau kau boleh, kau cerita setting dalam game kan? Aku nak tahu persamaan dia. Okay, dalam game macam gitu, kau cakap setting fuel. Kalau realitinya, kau ada setting-setting macam tu? Kau ada bincang tentang fuel consumption kan? Ada dengan team. So macam but, power 1, power 2 tu? Tapi memang racing lane tu kau padam lah. Yang pasal dia orang memang tak tahu racing lane lah tu je. Oh, lampu biru kat tepi tu kan? Line biru. Waktu tu dia nak dia apa, dia perlu break ke tak perlu break ke? Dia macam saya tutup semua, saya pakai manual. Saya tahu distance nak break kat mana, lepas tu saya masuk gear pakai manual apa semua kan. Okay, tapi dia orang ada event lah sebenarnya. Boleh story sikit lah event tu. Kita orang plan untuk buat satu apa orang kata tak adalah besar punya event, tapi event macam GP punya charity lah. Untuk orang GP kata charity, untuk kita orang try. Saya pun tak berapa ingat sangat, tapi kita orang try buat macam satu race and donation untuk bantu orang yang lebih memerlukan lah. Saya pun dalam masa yang sama, saya stream ni sebenarnya dah 2 minggu ni. Saya pun alhamdulillah dah dapat orang kata Facebook saya dah naik level up orang kata. And then saya ambil sebagai satu opportunity saya dalam masa saya tengah free ni untuk dapatkan star bintang tu. And then saya bantu seorang saya pun dah pun bantu seorang apa orang kata hamba Allah yang adik lah, masih 1 tahun lagi ada satu ketumbuhan dekat dagu. So apa yang saya dapat dekat Facebook stream ni, saya akan membantu orang yang lebih memerlukan lah macam tu. Baik. Perlombaan yang seterusnya nanti untuk Moto2. InsyaAllah malam ni saya akan racing lagi. Okay, Alam maya lagi lah. Dalam alam maya lagi. Saya tak tahu macam mana keadaan
situation MotoGP in real life lah sekarang ni, bukan dalam game. So okay, saya pun tak tahu. Dengan di kabar kata start dekat Catalunya dalam bulan 6 ujung ataupun bulan 7 awal lah. Tapi apa yang saya tengok dari segi update positif COVID-19 ni dekat Europe dengan US sangat tinggi. Kita tak tahu apa situasi dekat Europe tu yang yang red zone kan. So membahayakan lah untuk diri kau sebenarnya. Membahayakan untuk saya lah. Betul. Saya takut saya pergi tak ada apa-apa tapi balik bawa balik benda tu tau. And then dikabarkan race tanpa penonton. And then race pun 10 round special race. Tapi saya pun kalau kita tak race tak kerja lah kan. Betul. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada Johara kerana call saya and tanya khabar. And apa pun saya wish stay safe kepada semua rakyat Malaysia and selamat berpuasa kepada semua umat Islam. And apa pun orang kata always stay clean and stay fit lah walaupun berada di rumah ataupun di luar sana lah.